Oke guys, ini malah kerjaan tambah banyak lagi. Ini akan ada pengiriman lagi. Mas, ini di anu dikirim ekspedisi. Ya, Mas, sudah. Diambil truknya. Tengah libur. Oh, libur. Oh, iya ya. Dan ini guys, ini libur ekspedisi Indah Kargo. Jadi kita antar ke naik becak aja. Oke ya, biar ditata dulu. Ini satu karton isi berapa? Satu karton isi 10 napa? 10 ya, 10, 10. Oke. Ya ini agak berat ya. Ya, langsung. Wes ditata dulu. Kuat gak iku becake? Nah. Yang kecil itu apa, Mas? Ini senapan tanpa popor. Yang apa? Merek apa? Merek apa? Merek tanpa popor. Merek Bumblebee ya? Oh, ini yang merek Bumblebee tanpa popor kemarin ya, teman-teman ya. Ini banyak saya ngambil. Ini berapa satu kotak? 10 ya. Ini 10. Berat soalnya kalau tanpa popor, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman yang baru lihat lek merek Bumblebee itu yang bagaimana? Ntar kalau masih ada tak tunjuk. Nah, ini ya, nih. Ini produk dari original dari Gansap SE ya. Ini ya merek Bumblebee ya. Nah, ini merek Bumblebee ini kita memang khusus membuatkan dulur-dulur menengah ke bawah. Ini yang dulu pertama keluar ini mungkin sekitar berapa ya? 3750 ya, 2750 teman-teman ya. Kalau ini mungkin harganya kurang lebih kalau kita buat gaspol menengah ke bawah kemarin harganya sekitar kalau nggak salah 2 juta ya, kalau nggak salah ya 2.250.000 kalau nggak salah. Saya ingat saya kalau apa itu tanpa popor. Tapi coba untuk lebih lengkapnya nanti dicek di admin aja ya yang baru bergabung. Oke, sudah? Ya, Mas. Becak loro. Ya, yes, becak loro gak apa. Lek, becak dua ndak apa sana ini berat. Iki ganti tanah se, Mas. Kelek tanah se, Lek. Ya gini teman-teman ya, aktivitas dari Gansap SE sibuk sekali. Kadang kalau kita uji sero, uji senapan itu kalau nggak kita lakukan pagi sekali, wes kita akan ngurusi kerjaan ini. Jadi akan tertunda-tunda. Itu sebabnya teman-teman ya kita kenapa uji akurasi nggak ada video, apa jarang di video kan ya, karena ini kerjaan seperti ini teman-teman. Tapi begitu ada sempat waktu tetap kita akan uji akurasinya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Tapi untuk senapan tetap sebelum dikirim kita kirim teman-teman ya. Itu sangat berat sekali teman-teman ya itu. Kita jeda dulu. Ini tinggal satu. Nah, ini Irwan. Irwan kau berapa? 10, 10, 30, 40, 50. 50 ya? 50. Ini orderannya Le Irwan ini. Ini belum yang Natasha. Natasha lebih banyak lagi ini. Oke, biar ditata ya. Ini soalnya chamber semua ditetel nggak ada popor. Kalau ada popor seperti ini. Paling kalau ada popor ya panjang ini kedusnya. Teman-teman ya. Ya ini aktivitas teman-teman, makanya kenapa SS sering berbagi, karena SS selalu diberi rezeki yang berlimpah-limpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Jadi inilah SS berbagi, karena sebagian rezeki kita ada hak dari orang lain ya. Rezeki berbagi macam-macam, bisa untuk giveaway, bisa untuk memberi harga-harga murah buat dulurku menengah ke bawah, dan masih banyak lagi cara berbagi kita teman-teman. Oke ya, ini nunggu becaknya ya, yang satu ya. Oke, kita jeda dulu teman-teman, nunggu becak. Ini juga tukang becaknya juga kebagian mendapat rezeki. Ya, ini sudah datang ya tukang becak satunya. Alhamdulillah tukang becak juga kebagian rezeki dulur-dulur.
Ya, ini nanti alamatnya akan diberikan kepada admin langsung ke ekspedisinya ya. Oke. Ya, ditata dulu. Ya, enggak. Ya berat teman-teman, senapan paling senapan dari 3 kilo berarti 30 kiloan itu. Yang satunya si sini kayak kene Mas ya? Kengguri. Oh, sisinya. Oh ya, satunya di bawah sudah motor tuh biar ditali dulu ya. Satunya sudah berangkat. Oh, si tadi satunya sudah berangkat ya. Jadi ya bapaknya ini sampai saya ngurusi kerjaan. Jadi sampai nggak lupa, sampai enggak ngerekam ini teman-temannya. Hati-hati lah ya. Oke, hati-hati. Nah, itu nanti ke kantor ekspedisi Dakarku. Ini yang satu bantuan sudah mantor, karena kalau kita pasangan dari bapaknya yang agak tua tadi, kasihan juga teman-teman ya. Ini jadi ini langsung diimbal pakai sudah motor. Oke teman-teman, demikian ya aktivitas untuk hari ini, hari Selasa ya. Selasa ini kita sibuk sekali untuk melakukan aktivitas pengiriman. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan dari Gacor PC. Salam S3, selalu hati-hati, selalu dinanti, dan selalu berbagi. Sampai berangkat Mas. Oke, hati-hati Mas. Ya, hati-hati. Oke. Nah, tadi guys, kita sudah ikuti ya aktivitas dari pengiriman dari Gancop SE di hari Jumat Berkah ini. Dan seperti biasanya teman-teman ya, di hari Jumat Berkah ini kita akan memberikan paket gaspol Jumat Berkah. Tentunya ini harganya sangat murah sekali, sangat murah se-Indonesia Raya. Dan sampean gak akan menemukan harga ini dimanapun ya, kecuali di Gancop SE dalam programnya Jumat Berkah. Oke ya, di depan saya ini sudah ada bocap kamu water printing ya. Ini kita kasih 2 karena tadi ngirim 20. Terus sama predator pipanya ya, predator pipanya kita kasih 6 karena jumlahnya kemarin kita ngirim 60 ya, yang dikirim naik becak tadi. Jadi ini karena mejanya tidak muat, ini kita mewakili 2 aja. Tapi untuk yang predator ini kita kasih 4. Terus bocap kamunya kita kasih 2 ya. Ini kita enggak ada paketnya, kita senapan aja teman-teman ya. Terus untuk bocap kamunya water printing berapa, Le? Oke. Ini kita kasih 2.350.000 saja ya. Untuk kamu ini harusnya harga normal, ini harusnya 27 teman-teman ya, 27.500, bahkan di pasaran ini masih 3 jutaan ya teman-teman ya. Tapi dari kita kasih harga 2.350.000 saja. Nanti kita tetap kasih bonus grafir nama gratis ya, terus sama permisumi yang seharga 100.000 itu, yang untuk hammernya ya teman-teman ya. Jadi ini bonusnya ini kalau diuangkan senilai 100 sama grafir rasa 100, 200 saja teman-teman ya. Ini nilai bonusnya untuk apa itu bocap water printing. Terus yang ini, kalau yang ini harganya yang predator ini juga nanti kita kasih, tapi ini enggak ada bonus permisumi ya teman-teman ya. Ini kita kasih apa itu grafir laser aja ya. Terus seberapa Lek harganya Lek? Untuk harganya ini 1.450.000 saja ya. Wes ini pol murai ini teman-teman ya. Ini kalau nggak ada paket Jumat Berkah nggak mungkin dapat harga ini. Dan semoga ini juga sangat membantu buat bidul-bidul dimanapun berada yang
ingin membeli senapan tapi harganya masih dirasa mahal, tentunya inilah saat yang tepat teman-teman ya. Bayangkan Predator hanya harga 1.450, di mana lagi kalau nggak ada di SE ya. Ini tabungnya tabung dural ya teman-teman ya. Untuk larasnya panjang 65. Monggo silahkan manfaatkan kesempatan ini di hari Jumat berkah ini. Semoga ini menjadi berkah barokah buat siapa saja nanti yang membelinya melalui produk Gun Shop di Jumat berkah ini. Oke ya. Nah ini terus kita juga kita kasih ya piagam-piagam atau sertifikat distributor yang sudah diberikan oleh pabriknya. Pertama ini dari Wesenter ya, terus dari Huben, ini dari Huben Regulator, terus yang ini dari Tuxing ya teman-teman ya, dari Tuxing. Nah, seperti ini ya. Nah, ini SE melalui SE ini teman-teman bisa membeli, siapapun saja seller maupun pemakai bisa langsung membeli Gun Shop SE. Tentunya harganya agar standar pabrik ya teman-teman ya. Dan teman-teman kalau membeli dari Gun Shop SE siapapun akan langsung bisa menjadi seller untuk dijual lagi ya, karena kita kasih harga yang sangat-sangat murah sekali. Kita utamakan user teman-teman ya, selama ini pembeli selalu kena harga mahal di tempat-tempat lain. Nah kali inilah saatnya kita memberikan harga-harga yang murah standar pabrik untuk dulur-dulur semuanya, pemakai langsung di dealer di seluruh Indonesia. Oke ya teman-teman ya, cukup sampai di sini. Kita akan lanjut kerja lagi karena hari ini akan banyak lagi kerjaan teman-teman ya. Dan ingat ya, ini jangan disia-siakan kesempatan di hari Jumat berkah ini. Semoga membawa berkah dan semoga yang membeli benar-benar bediler yang menengah ke bawah teman-teman ya, karena ini kita berikan untuk bediler menengah ke bawah. Untuk seller tidak boleh membeli ya, ingat ya, seller tidak boleh membeli ini. Jadi mengalah dulu ya seller ini, karena dengan mengalah memberikan kepada bediler menengah ke bawah, seller juga dapat pahalanya nanti. Oke, terima kasih teman-teman ya. Tetap salam S3, selalu di hati, selalu dinanti, dan selalu berbagi. Salam kaspal selalu, salam Jumat berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.